Waktu dalam Singapura dulu, sampai menit 80 kita kalah 2-1. Tapi di menit 82 skor jadi 2-2. Arhan yang cetak gol dari samping. Tapi selang 5 menit kita dapat penalti. Di situ hati seluruh rakyat Indonesia hancur sehancur-hancurnya. Karena mimpi untuk sampai final kandas ketika. Kakek pun udah bingung, kakek cuma bisa berdoa dan minta tolong, tolong berikan arah yang terbaik. Ketika pemain Singapura udah siap-siap rendang, pikiran kakek udah blong. Tanpa sadar, kakek lompat aja ke kiri dan bener, tertahan, seri. Lalu kita main perpanjangan waktu, di sana Irfan dan Egy cetak gol. Lalu wasit niup peluit panjang, Indonesia ke final. Lega banget rasanya waktu itu. Kakek Nadeo, keren!